Ini yang tadi gak boleh sama pacarnya. Yang bener aja. Ahai. Oh. Will. Hey, mas. Mas. Apa sih? Orang. Berbawa. Hey. Hey. Bapak, ini oh, kenapa sih, hey? Gak yeah. Kamu kenapa? Dia kan mau ikut nyanyi, ya udah, kenapa? Lo iya udah kan itunya memang pacarnya kan mau ikut. Lo emang ada masalah apa sih? Gue tanya, lo emang udah lakinya? Kamu suaminya aja bukan. Eh kalau lo orang tuanya baru kan? Baru jadi pacar aja larang-larang lo. Aneh. Kenapa? Hei Rabi, apa lo ngomong apa? Apa? Sebentar. Gue gak suka aja dia ikut-ikut kayak gini tadi. Awalnya nonton ngapain? Hei kalau lo gak suka tapi lo nonton datang ke studio ngapain lo? Lo sekarang kalau pak kalau memang pacar kamu pengen ikutan dia pengen tampil pengen kalau itu ya udah dong kamu tenang dong ya tanya dulu deh mendingan ceweknya mau ikutan orang, gak tuh ya itu ceweknya mau orang ikut orang pacarnya juga mau coba lihat nih pacarnya mau banget kriwil tempatan lo kriwil memang dia selalu seperti itu melarang sering melarang sering melarang dia posesif banget jadi cowok oh pos apa sama kamu. Tapi emang dia selingkuh apa? Dia bilang aku karena dia begini karena sayang sama kamu katanya. Lah dia kan gak ngapa-ngapain cuma nyanyi doang. Ya ini sini aku turutin tapi gak ada niat ikutan. Sebentar. Sebentar. Dengerin dia ngomong. Mas, kalau mau ngomong yang jelas, jangan omongannya enggak kedengeran. Ngomong yang jelas. Benar, Wen. Lu laki-laki ngomong yang jelas. Kalau lu apa yang ngomong gak jelas? Gua jodohin lu sama yang baju merah nih. Oh. Bener, Wen. Yeah. Ayo ngomong yang jelas. Ayo, Vi, kasih kesempatan buat ngomong yang jelas. Kenapa kamu boleh coba? Kenapa? Kamu pelan-pelan yang jelas, coba. Ya awalnya kan... Kamu mau nonton aja. Ya. Ma, sebentar, Ma. Kenapa dia ikutan gitu, saya gak suka aja gitu ngeliat. Ya pacar saya yang saya cinta. Oh, ya udah. Kalau lu gak suka, lu ikutan nyanyi bareng mau gak? Lu ikutan nyanyi bareng duet mau? Kayak nada nadi, lu mau gak? Bentar. Emang kamu kenapa? Kamu gak percaya sama pacar kamu? Ya saya takut aja namanya udah cinta kan. Apalagi ntar kalau misalkan dia kepilih, dia pakai baju-baju yang... Dia, oh gua tahu dia bilang. Dia takut kalau pacarnya. Bentar. Will. Tenang. Sebentar. Nama lu siapa? Iwan, tadi si Iwan bilang dia takut. Kalau pacar sampai kepilih, nanti di... Sebentar. Hei dengerin lu dong, hei. Dia takut kalau sampai kepilih nanti kan dia di makeover. Terus takut diganti baju yang seksi-seksi dia gak mau. Oh. Kan gak selalu. Wah berarti dia bener nih cowok. Yaudah gue belain dia bener. Sebentar. Iwan, kalau aku bilang ini kesempatan Iwan, bagus untuk si cewek di laki-laki tuh harus kasih kesempatan pacarnya. Kan baru pacar. Saya aja punya suami kasih kesempatan loh sama kita. Iya, benar. Saya aja punya suami kita kasih kesempatan. Lagian juga kalau misalnya pacar lu menang, lu juga pasti yang bangga sama teman-teman lu kan? Yeah. Tapi kalau dia pakai baju seksi, gue juga gak setuju. Sama, gue juga gak setuju, gue belain dia. Ada sih? Lu belain siapa? Lu siapa sih? Nih, lu kemana sih arahnya? Sebentar, itu cuma ketakutan lu aja. Kalau masalah kostum kan semua masih bisa dibicarakan. Masih bisa... Bang, iya dong. Masa cuma gara-gara kostum doang? Benar. Wan, kita dengerin dulu pacar lu nyanyi ya. Kalau suara belum tentu juga kepilih, Wan. Belum tentu. Oh, dengerin mama. Kita aja dulu, ya. War, lagian jangan pernah takut pakai pakaian seksi. Contohnya gue, baju gue tertutup. Tapi gue tetap kelihatan seksi loh. Yeah. Ih. Bentar, hei, mau ngomong nih. Apa? Laki gue gak pernah marah. Sebentar, apa? Bentar. Jangan ada yang potong. Saya gak mau ngasih dia nyanyi, saya gak suka banget. Mau kamu apa sih, Yang? Ya pokoknya kamu ikut aku pulang aja juga. Enggak, kamu ikut. Hei, Mas. Jangan maju-maju dong. Dia gak mau pacarnya jadi penyanyi kali, Wen. Hah? Dia gak mau pacarnya jadi penyanyi. Kalau kamu gak mau jadi pacar kamu jadi penyanyi. Eh pacar lu nangis itu, Wendy. Lu gak izinin, lu emang lu bapaknya lu. Gue emosi tuh emaknya aja di samping ngijinin. Gak, sebentar. Kamu sebagai cowoknya tahu gak kalau cewek kamu itu suka nyanyi? Pacar, Wen, bukan suami. Cowok.
Dia tahu tapi ya, kalau gue mah jadi dia gue tinggalin. Enggak lu tahu. Lu tahu kalau cewek lu suka nyanyi. Lu tahu kalau cewek lu suka nyanyi. Kenapa lu ajak ke sini bukan lu ajak ke pasar malam? Udah. Wendy dia nangis beneran, Kak. Iya. Dia nangis lu. Neng, nama kamu siapa, Neng? Atria. Hah? Katrina. Atria. Atria. Iya, Ma. Atria, Ma. Ih, tinggalin aja cowok lu, Tria. Ayang. Yes. Ayang. 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 Sekarang gini aja. Kamu mau milih nyanyi, apa masih mau jadi pacar aku? Kalau emang milih nyanyi, putus. Tinggalin. Seharusnya harus kasih support. Ini bahaya nih hubungan orang, buat Win. Buat bahaya lo nih. Hubungan orang gue. Nih. Aduh, kalo, bahaya nih. Eh. Maaf, ini kesempatan aku. Bro, kalau gue jadi dia, kalau gue jadi dia, gue lebih milih nyanyi. Karena menurut gue, lebih banyak cowok jelek daripada lo. Banyak cowok ganteng. Enggak, kalau dia ganteng enggak apa-apa. Kalau dia kayak lu enggak apa-apa, Pi, ngelarang-larang. Aduh, elah. Tongong lu, A. Lu jangan belagu, lu aja dulu ditolak Ayu 3 kali lu. Tapi beda. Bro. Apaan sih itu, norak banget ya. Udah, turunin dulu. Ini mas, turunin. Ini serem loh ini. Ini orang kayak gini posesif loh ini. Lupain aja cowok kayak gitu, beneran. Kalau aku mah punya pacar, baru jadi pacar aja gitu. Gimana jadi laki, mendingan dari sekarang putusin. Putusin. Udah. Usir Jokri Will dari kampung ini. Hei, Atria. Kamu tuh kalau mau nyari laki tuh yang kayak aku, bebas, santai. Tapi Jokri Will lah, gitu loh ya. Kamu mesti semangat ya. Kamu, aku yakin suaramu bagus. Lu ngapain sih Will? Megang Will? Udah Will, Will. Sekarang tes aja dulu deh. Udah dites dulu suaranya. Tapi bentar, Atria. Tapi konsekuensinya tadi pacar kamu udah bilang, kamu nyanyi, kamu diputusin sama dia, gak apa-apa. Jangan nyalahin kita, jangan nyalahin DMD, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bener, kamu diputusin dia gak apa-apa? Demi kamu karir di DMD di sini, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Ya sudah, Koko. Beneran lu mau diputusin lu. Kenapa? Oh iya, sabar ya, kamu mesti relax dulu. Coba, diusap dulu air matanya, diusap. Ya, ini kita akan mulai lagi tata-tata ya. Kamu siap? Jawab dong. Siap? Siap. Oke. Ini momen yang bagus, kamu tunjukin bakat kamu. Iya, benar. Jadi pake kamu... Pake sendal loh dia. Jangan dulu nyanyi kali, masih nangis. Suaranya pasti gak bener. Maju dikit.